judul lagunya tentang kepastian, dan ternyata di Indonesia banyak sekali orang yang membutuhkan kepastian gitu. Makanya emang di Indonesia sih emang lagu galau lebih baik, lebih makan daripada lagu-lagu yang mungkin yang cinta-cinta atau yang gimana gitu. Nah, pas udah milih lagu ini ternyata banyak juga yang merasakan itu orang yang butuh kepastian. Kado dari teman-teman, dari fans, dari banyaklah masyarakat Indonesia yang membuat lagu ini bisa jadi yang nomor satu. Kayak kemarin aku sempat dikirimin sama beberapa teman-teman di DM-DM-in yang nonton pas pas video kepet keluar tuh orang nontonnya tuh pakai laptop, pakai iPad, pakai HP 3 biji. Jadi mungkin teman-teman bisa sampai kayak gitu. Dan dari kemarin kebanyakan juga kayak emak-emak gitu-gitu banyak yang nge-DM-DM-in aku juga. Maksudnya sampai segininya loh kita mau membuat lagu ini bisa jadi brand nomor satu. Iya, alhamdulillah di Malaysia kemarin tuh, di Taiwan, di Malaysia, Hongkong, Singapura, kayak sama Indonesia. Dan iya, aku benar-benar gak nyangka banget karena dalam waktu 8 jam bisa trending tuh nomor 6. Sampai akhirnya bisa sampai 3-4 hari yang lalu ya trending nomor 1. Karena kemarin aku sempat gak mungkin tetap trending nomor 1 tuh, banyak tuh gak mungkin ternyata. Pas pagi-pagi tuh aku bangun tuh gak tau masih jam 10 atau jam 11 ya, pas aku trending nomor 1 udah sampai gak bisa teriak saking senengnya. Udah aman, alhamdulillah banget. Antusias keluarga? Kalau keluarga alhamdulillah udah sampai itu dari awal, dari pemilihan lagu sampai video clip sampai segala macam tuh udah sama itu yang terus ngedukung. Karena sebelumnya kan aku kan sempet gak ngeluarin single tuh lama banget ya, dari apa SMP itu terakhir deh kalau gak salah. SMP itu terakhir punya album itu pun sama itu, gak pernah yang keluar sendirian gitu. Dan ternyata dengan dukungannya udah sama itu, keluarga semuanya, teman-teman yang buat aku bisa sampai sekarang bilang kalau kamu tuh pasti bisa, kamu tuh punya kelebihan, kenapa sih harus nggak pede, kenapa sih gitu-gituin. Jadi aku insya Allah bisa. Dan ternyata sama Allah ditunjukkan beneran aku bisa sampai kayak gini tuh, berarti memang di jalan dari Allah. Ternyata ya memang kedepannya aku harus bisa seperti ini gitu. Ini sebenarnya ada perangnya gitu sih kalau lagi istimewa banget karena kan sebentar lagi ulang tahun.